Louis. Kayak kapan? Oh itu. Berarti lancarnya. Yang muncul ada di talinya. Oh. Iya. Yeah. Terus ini sedikit ya, kita lihat kapan balik, di mana guntur, mungkin masalah. Head ke surfboard, tarik ke talinya, udah itu di bawah air. Ke atas, baru sanggil saya. Oh, bisa lepas tak lepas? Bukan, talinya. Oh, talinya aja? Iya, bukan. Ada tali ke surfboard. Okay, so masih ada guntur. Seperti sudah pass out ya, tidak conscious. Ya, mungkin sudah ada banyak air masuk, mungkin sudah 2 minit di sana. Akhirnya tidak bisa menolong. Bukan. So, Chris angkat, tapi guntur berat ya. Coba diangkat. Kasih naik ke papan ya, panggil ke saya, bantu ya. Saya sekali ke sana, kita berdua dan coba naikin guntur ke atas papan biar kepala keluar dari air. Matanya udah mati ya, mati. Terus akhirnya tidak ada fungsi, tidak ada response. Terus Pak Jorge, kenapa tidak dibawa ke pinggir sini? Terus kita coba ke pantai langsung ya, tapi susah, berat ya. Juga ombaknya tarik sedikit. Tarik ke tengah? Ke samping. Paddling, mungkin 15 menit baru dapat ombak. Kita lihat ombak di belakang, cukup besar. Saya pegang guntur di sini, terus di sana. Ombak, boom, and then just lepas. Lepas. Kita langsung lihat papan, mungkin guntur di sana, tapi lepas. Talinya lepas? Talinya lepas. Kita ke sana, ke papan, salah. Bukan di sana. Talut lagi ke ombak. Lihat. Tidak lihat lagi. Kan itu talinya kan rapat. Kok bisa? Bisa lihat, pecah. Oh, pecah. Ya, pecah. Ada di sini, begini aja. Oh. Jadi sudah benar sudah. Ombaknya besar lagi. Sudah meninggal. Iya, sempat ditolong ya. Waktu ada di atas pantai, kita coba gini, tapi susah ya, karena masih di air. Kita tidak bisa berat ke atas. Kita harus ke pantai. Susah sekali masuk. Dari pantai sampai ke tempat Mister tadi, kira-kira ada jarak sampai berapa meter? Dari sana sampai warung itu atau sampai sana? Untuk waktu handling. Pertolongan. Tidak terlalu jauh. Iya, mungkin dari sini sampai sana? Apa mungkin batu? Warung? Iya, mungkin lebih dekat sedikit dari warung. Tapi ya, air seperti tarik keluar lagi. Jadi sekitar 75 meter. Iya, juga ini kakinya di bawah. Susah itu. Kita paddling, and then baru dapat ombak. Nggak tahu berapa menit kita. Terus si Pak Guntur, almarhum Pak Guntur ini kesini dari negaranya sendiri? Oh, tinggal di Bali sama tadi. Terus mungkin bisa dihubungi keluarganya. Ya mungkin bisa dihubungi sekarang. Kalau memang benar-benar sudah. Iya.